Kami di saluran kesayangan Anda, yaitu Tutorial Gordeng. Ini adalah Tutorial Gordeng live streaming untuk Anda semua. Kemudian saya akan membuat gordeng berdasarkan tirai yang sudah ada. Oke, ini adalah tirai gordeng yang sudah ada. Oke. Kemudian dari tirai yang sudah ada ini, saya akan membuat gordennya. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Di live streaming kali ini, saya akan membuatnya. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Di sini adalah kain gorden yang sudah saya sediakan. Ini lebarnya adalah 140 cm persegi. Oke, lebar ini adalah 140 cm persegi. Kemudian saya akan membuat beberapa gelombang gorden di bagian gorden satu lembar ini. Di sini, perhatikan tangan saya untuk Anda. Saya akan membuat ini untuk Anda. Perhatikan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe and likes. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Begitu juga untuk kalian penonton. 1, 2, 3. Oke, sudah seperti ini. Ini adalah bentuknya. Saya rasa untuk Anda bisa mempelajari tutorial gorden yang aku buat. Oke, seperti ini ya. Kemudian, dari tutorial gorden yang sudah saya buat ini, di sini, 140 cm persegi. Perhatikan saja. Kemudian saya akan membuatnya. Dengan buatan beberapa model gelombang yang aku buat nanti ya. Oke, seperti ini. Harus sesuaikan saja. Oke.